Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan mereview ini akar unik, akar langka, akar apa ya? Antik lah kalau menurut saya. Kita mulai dari yang kuda laut ini ya. Ini seperti kuda laut ya. Sebentar, guys. Ini buat dipajangan di rumah saya. Ini seperti mata ini ya, asli alami ya ini ya. Ini matanya, ini seperti rambut-rambutnya kuda laut. Mantap loh, ini saya cerahkan ya. Oke, bentar. Kita angkat saja. Ini seperti rambut-rambutnya ya, yang atas ya, oke. Ini yang di bawah, janggutnya. Ini lehernya ya. Ini seperti tangannya, tangannya. Ini perutnya, badan. Ini dari sisi sampingnya lagi. Mantap. Alami ya, unik, antik. Ini seperti gendong bayi. Ini ke sini sangat antik ini. Ini saya potong ini. Ini juga saya potong. Yang kedua ini bambu unik, bambu unik, akar unik juga. Ini seperti selendang mukti ya, ini ada alur seni alamnya. Sudah saya pernis ini ya. Ini seperti kakinya. Seperti apa ini ya? Ini pokok unik. Ini dua. Ini dari akar apa ini? Akar pohon bidara ini. Pohon bidara. Ini ya. Ini yang unik tuh ini, selendang mukti. Unik. Unik ya. Bentar guys, bentar. Yang ketiga ini seperti akar mimang. Ya. Tuh. Perjagaan memang ya. Ini ke sini. Ini ranting. Melayar bawah, seret, dia berputar. Berarti masuk kurung. Akar kurung ya. Unik juga ini. Ya, mungkin itu tiga dari akar unik saya ya. Oh ya guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Sukma Air ya, supaya saya semangat membuat videonya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Sukma R.